course being match fit. I mean, what this is an incredible opportunity to build the high-end warfighting capability of our nations as we take this opportunity to familiarise each other with the way in which we work and to become much more coordinated in the way in which we engage in what we do. Latihan gabungan bersama Talisman Cyber 2023 yang digelar di Australia pada Minggu dengan mengirim sejumlah peserta dari negara di Indonesia Pasifik, yaitu masing-masing negara mengirim pasukan militer terbaiknya seperti Australia, Indonesia, Inggris, Jepang, Kongo, Korea Selatan, Kanada, Jerman, Prancis, dan Selandia Baru. Sedangkan negara Indonesia mengirimkan sedikitnya 118 prajurit dari 3 matra, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dalam mengikuti latihan bersama di negeri kangguru tersebut. Latihan terbesar ini juga merupakan baru pertama kali digelar pada tahun 2023 kali ini dan sebagai sejarah di dunia. Selain itu, latihan gabungan bersama tersebut diselenggarakan selama 3 hari dan digelar di sejumlah tempat sesuai pengalaman personel yang diterjunkan. Dalam latihan ini, berbagai alutsista canggih mulai pesawat, kapal perang, hingga tank rudal juga turut dikerahkan. Selain Korps Marinir yang akan melaksanakan operasi amfibi, bergabung di kapal HMS Headland dengan Marinir Australia. Sementara untuk delegasi TNI yang telah memiliki pengalaman serta kualifikasi para, yaitu pasukan TNI AD, para radar melaksanakan operasi lintas udara, bergabung dengan Brigade 3 Australia di Hereford Headland. Sedangkan dalam latihan Talisman Cyber akan melaksanakan penerbangan menuju Divisi 1 Australia. Dalam pelaksanaannya, para personel diminta selalu mengutamakan keselamatan dalam menjalankan rangkaian latihan tersebut. Mereka juga dihimbau untuk menjalin komunikasi dengan prajurit angkatan bersenjata dari 9 negara yang tergabung di Indo-Pasifik. Tetap semangat, selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk bahagia.